Aku menunggu di sini, menatap wajahmu di pelupuk semalam, menggugah hasratku. Seperti bunga yang selalu mengharapkan setetes embun mengitarinya. Dan kini ku rasakan sebentuk cinta darimu yang selalu ku harapkan kau tambahkan di hatiku, melukiskan rasa indah cinta. Dan kini ku rasakan aku yakin lagu nanti itu sudah banyak akan menjadi lagu yang yo betul kawan-kawan. Mudah-mudahan Jadi Koko bisa menulis bagi kamu Indonesia. Nah itu kan yang kita harapkan. Yo, tapi menurut harap itu kurang ngebeat, kurang ngerok. Semua lagi buat lagu itu lebih ngerok daripada lagu Koko. Makasih kawan. Acak lo kawan nak, lagu alu selesai kawan lo protes emak. Seharusnya kawan tuh membantu gua menyelesaikan lirik lagu ko. Ah, tadi aja lah mengarang lirik dah. Ada yang bisa lu mengarang lirik. Alamak, kepada ibu kali. Anak salah, lirik lagu telah selesai dengan lagu. Tinggal sepusi sini. Pokoknya, dan adik. Ancana liriknya ya. Kalau dia baru mendengar lirik Sanca itu baru hebat. Mereka mampu menciptakan lagu Sanca. Menunggu di sini, menatap wajahmu di pelupuk semalam, menggugah hasratku. Seperti
selama ko awal misal mencerpiti untuk keluarga lain, tapi percaya lah masa mawa. Kalau dengan bermain musik, hidup bakal berubah, Ma. Bahwa kalian tidak pernah yang bisa menghargai Dewi. Bah! Bahwa kalian itu sama aja kayak anak-anak. Dewi nyasa kenal sama kalian. Dewi banci sama kalian. Yang tidak bisa menghargai wanita. Wah, anda angkosan. Lu puang. Nek ku yang impian dari dulu udah. Inilah maksa mana channel tidak bisa pergi ke London. Alah, Mani. Alah, wa telpon. Indah diangke. Wa SMS indah dibalik. Pandang, wa Mani. Lebih baik ya, kini kita berdua saja supaya si Irsan amu berangkat juga kita. Nah, ada gunanya kita rebut dalam keadaan Irsan yang tegak kok. Kacau, kacau suaranya. Ada apa aja si Irsan mulai? Karena tadi mau kuda sebagai manajer kalian. Oi, Yuang. Mangga ada yang tegak situ mulai. Pailah di situ. Macam mana kata aja nak dan? Sama tak dan celiak. Indah piang boleh. Iyo, amak percaya, tapi sampai bila San? Isan tuh hanya bisa terkenal di siko, di kampung awak kok. Apa mah? Kuliah? Iyo, Indra. Kuliah Indra tuh harus ditarihan. Jadi musisi itu kan harus pintar. Sebelum kena tangan. Berantin! Eka, Ica. Iya, Mak. Eka, aja Kak Ica makan lai. Nanti mau beli ke Jakarta kurus loh. Disangkain orang di kampung gak dapat makanan. Ah, Tante, gak gitu-gitu amat kali. Masak sama apa, Mak? Emak ke pasar lah kasorean. Jadi yang Mak dapet cuma tempe aja lauk maco. Ca, makan yo. Tante bikin goreng kemacu lo. Enak lo, coba ya. Ya udah deh Tante, makasih ya. Kak, ikan macu pasti ganteng ya. Iya Kak, ganteng dan gurih. Ikan macunya yang mana Kak? Ini. Hah? Masa ikan kurus kelempeng-gepeng gini dibilang macu? Ah, si Tante ada-ada aja nih. Dan bila nanti waktu terputus denganmu, tetaplah kau jadi milikku. San, iya Ma? Kalau makan, San. Alah. San, sampai bila San tak marahi mimpi-mimpi itu, San? Meraih mimpi menjadi band terkenal. Kalau menurut Amak, lebih rancak Isan bakar rajo. Dia aja lah yang masa depan santu. Amak, awak tahu kalau selama ko awal misal mencapiti untuk keluarga lain. Tapi percayalah Mak sama awak. Kalau dengan bermain musik, hidup bakal berubah, Mak. Iyo, Amak percaya.
tapi sampai bilo san. Isan tuh hanya bisa terkenal di siko di kampung awak ko. Sampai bilo Isan kena pek piti. Kalau Isan di kawan-kawan hanya berputar di kampung kojo. Suatu saat nanti, wa buktikan ke ama. Kalau dengan bermusik, hidup wa bisa berubah, ma. Dan asal ama tahu, dan awak yakin. Dan ben awakku bukan terkenal di kampung itu aja, ma. Amalan yang bisa merubah kemauan karir Islam hidup. Kini terserah Islam celah. Cuman cilik pasal nama Kaisan. Jangan pernah kecewakan keluarga ko, adik-adik Isan, dan orang banyak. Wajahmu di pelupuk sang malam menggugah hasratku. Seperti bunga yang selalu mengharapkan setetes embun mitarinya. Mantap itu dah. Lirik-lirik lagu yang awak ciptakan ko menjual mana mendra. Tapi harus ada perubahan supaya tidak menonton gitu loh. Iya. Awak yakin lo kayak temaki. Tapi awak nak konsen ngarang lagu isko do, memaka. Nah, ancak besok saya rasa lagu ko di pantai. Lai setuju. Ah, mantap tuh mah. Besok mumpusik itu di pantai, kita selesai lagu tuh. Oke, besok kita berkumpul di pantai dan sorenya kalian kita resmen lagi kok. Suai? Oke lah kalau pak-pak gitu. Oke, kini kami pulang dulu deh. Salam emergency. Emergency! Go! Temanku di sini, natap wajah kapung dua. Woi! Salam woi! Menatap wajah di pelupuk sang malam menggugah hasratku. Seperti bunga yang selalu mengharapkan setetes embun mitarinya. Dan bila nanti waktuku telah pupus denganmu, juga sedang menulis syair lagu. Sampai jantungku berhenti berdetak, ku kan selalu. Yang bila nanti waktuku
pengal kelanjutan lirik nanam gue, lai suai. Mantap. Hah, lirik lagu tuh iya pula emang gue. Kok suai kok tetapkan kok lirik kok, bah? Kalau di studio saja kita tetapkan, bah. Kelak kalau begitu, salam emergency. Emergency, go! Belakang tuh jalannya main Kang Batu, tapi vokalisnya boleh lah, beda tipi jono patam. Selalu ada di dalam hati.
Jack. Iya, Bang. Itu anak-anak lama yang latihan tuh, Jack. Cuy, latihan di situ. Iya, Bang. Lumayan acuh lah anak-anak tuh latihan. Mama ada, Bang? Nggak ada. Abang syukur nggak lagunya? Kalau nggak salah, ini tuh lagunya Surang, Bang. Dan ini senang bermusiknya tuh, Bang. Sela, tapi Sela suka sama syair Iko. Kakak dapat inspirasi dari Ma untuk membuat karangan serancak kebana. Oh, jadi Iko itu bukan karangan Kakak. Waktu itu Kakak sedang jalan-jalan di tepi pasir. Lalu Kakak mencari Ado ampe anak band yang sedang menyanyikan syair Iko. Terus Kakak tertarik, Kakak coba untuk menghafalnya. Lalu Kakak catat. Oh, berarti syair kok bukan karangan Kak seorang. Bukannya ndak boleh ya mencela hasil karya orang lain. Sela, Kakak tidak mencela hasil karya orang lain doh. Cuman Kakak menulis itu hanya untuk pembuktian aja nantinya. Hah, pembuktian? Pembuktian apa? Kakak ngerti Sela dah. Ya, yang Kakak tahu waktu itu ada dua anak kelompok band yang sedang menyanyikan syair Iko sama. Nah, jadi Kakak tahu siapa yang pertama kali menciptakan syair Iko. Oh, kayak itu ya, Kak. Emangnya Kakak kenal sama dua kelompok anak band itu? Ya, Kakak sih enggak kenal sama dua kelompok anak band itu. Tapi Kakak yakin suatu saat nanti pasti Kakak kenal sama dua kelompok anak band itu. Alah mah, Sela batanya saya taruh kayak wartawan aja. Baiklah, ke situ lagi. Iya, Kakak sayang. Dan kini ku rasa udah sangat tertarik jo lagu yang kalian nyanyiin tadi. Udah akan membantu kalian untuk menembus dunia rekaman. Apa kalian iyo bersama udah? Terima kasih dah. Tapi jujur, kami enggak punya modal untuk kasih. Oh, masalah tuh bisa kita cari sama-sama. Untuk sementara waktu, kita promosiin lagu kalian ke radio-radio yang ada di Kota Priamanku supaya masyarakat Priaman tahu jo lagu kalian. Otomatis nyo namo beli album kalian. Udah yakin album kalian kok sangat laris di pasaran. Nah, dengan modal itu kita bisa mengumpulkan dana sedikit demi sedikit untuk menembus dunia melantika musik Indonesia. Tapi ya, itu kan membutuhkan waktu yang cukup lama. Emang iyo, kesabaran juga keyakinan dalam menunggu waktulah yang harus kalian jalani. Setiap usaha yang kita jalani pasti ada jalan keluarnya. Udah sangat yakin, semangat yang ada di diri kalian, kalian pasti bisa. Nah, untuk merekam lagu kalian, udah ya kamu modali. Dan kini ku rasakan sebentuk cinta dan
Jalana. Kami mau kerja sama-sama Uda. Terima kasih banyak Lena mau kerjasama Yuda. Untuk surat kontraknya akan diurus sama Uni Cece sebagai asisten Uda. Terima kasih ya. Tosh. Kau menunggu di sini menatap wajahmu di pelukku semalam gerak hasratku seperti bunga yang selalu mengharapkan setetes Yo, Ma. Lagunya lah jadikan di aransemen. Alah. Oh, yo. Dalam waktu dakek ko, rencana Mama akan meluncurkan album baru kalian tuh. Jadi, Mama pengen kalian mempersiapkan album baru kalian tuh. Dan Mama yakin album baru kalian tuh pasti akan laku keras di pasaran. Yo, Ma. Kini ko, Indra, dan kawan-kawan sedang aransemen lagu ko supaya lama didengar. Anca tak tuh? Oh, yo. Karena Mama ada karajo, Mama pai dulu, yo. Oh, yo, Indra. Mama alah mencarian tapi kuliah yang cocok dan sesuai untuk Indra. Apa, Ma? Kuliah? Iya, Indra. Kuliah Indra itu harus ditarihan. Jadi musisi itu kan harus pintar. Tapi, Ma... Alah, gak usah banyak protes. Indra nih, Indra. Mama biayai produksi rekaman Indra itu. Jadi, Indra harus turun karena Mama. Ma! Alah, gak usah banyak cincong, Lai. Dan pakai otak lo. Menatap wajahmu di pelupuk sang malam menggugah hasratku seperti bunga yang selalu meng... Yo tanang selah terima operasi. Aduh. Dan kini ku rasa sebentuk cinta darimu yang selalu kuharapkan kau tambahkan di hatiku melukis. Maaf. Ba Ado, kau yang salah, Ma. Rasanya, oh pernah nampak situ lah. Bisa iyo. Oh iyo, kenalan, awak Dewi. Tirsa, Dewi pernah bertemu sama awak yo. Padahal, perasaan baru kali itu kita bertemu. Dah, gak penting. Wah, lah terlambe. Ada apa? Dewi terlambe pikir aja yo. Atau dengar-dengar awak, Dewi terlambe? Ini enggak, dari tarisannya doh. Dewi enggak pahit berangkat ke Rajo, tapi Dewi nio pahit berangkat kuliah. Kuliah?
Dewi kan lah kalambe pi kuliah. Kalau Dewi Lena muah, awak traktir makan mbak? Anggap saja lah salam persahabatan dari awak. Ya mau ya. Boleh juga tuh. Ah, kalau begitu kita cari makanan apa, Pak? Ikut sampai favorit awak. Oke lah. Oh, jadi Irsan udah kuliah dong. Lalu, apa kegiatan Irsan kini? Apa Irsan kerajo? Enggak, awak enggak kerajo, Dewi. Kegiatan sehari-hari awak hanya bermain musik dan mengarang lagu untuk band kami. Tidak salah, berarti Yogi di pantai itu adalah Irsan di kawan-kawan bandnya. Dewi? Mbak Ana suka Dewi kenal sama anak band? Suka. Dewi suka kok berkawan sama kawan-kawan anak band. Oh iya, San. Lain kali, Dewi boleh enggak kenal sama personil band Irsan yang lain? Oh, boleh bana. Pas bana kini kau ada jatuh sama personil lain. Kalau Dewi lo tuang, Dewi beli ke awak. Ada di luar Dewi. Kalau awak itu, awak misi dulu. Kawan-kawan lain pasti lah menunggu. Bah, jadi Dewi ke awak. Kece Dewi, Dewi pengen kenal sama para personil band awak. Kayaknya gak usah kini lah, San. Soalnya banyak tugas yang karya di kerajaan, nah. Oh, enggak, Pak. Kalau itu, aku di sini dulu ya, Dewi. Sampai ketemu nanti, ya. Permisi ya, Dewi. Yakin yang di pantai waktu itu pasti inyo orangnya. Apa urusan? Silakan San, duduk. San, sadonyo. Bisu adalah hari yang paling berarti buat band Napoleon. Kalian bisu adalah mulai rekaman. Apa kalian siap? Siap. San, sanggup? Insya Allah dan baik, kami siap. Bagus. Untuk kelanjutannya, ikut lama studio rekam TV Cua. Udah tunggu kalian di sini. Oke, Dante. Besok kami akan datang tepat waktu. Kalau begitu, kami permisi dulu untuk mempersiapkan diri buat hari esok. Sukses ya buat band Napoleon. Terima kasih, Pak. Mimpi, kira-kira latihan ya. San, kira-kira izin ya, San. Seolah dan baik. Termangungku di sini, menatap wajahmu di pelupuk semalam, menggugah hasratku. Aduh-aduh si Amang. Amang lo pakai nyuruh anak yang kuliah. Tau apa yang maling yang mau kuliah. Tapi kalau dibikir ya, enggak lo bahar dong. Kena keko, Amang akan namun biaya-biaya produksi rekaman awak dong. Seperti bunga
yang selalu mengharapkan setetes embun mengitarinya. Mahasiswa baru ya? Iya, itu hari pertama kuliah di kampus kau. Patik lah, baru nampak di kampus kau. Tapi ya bingung cari di mana ruang kuliah wak. Emang jurusan apa? Ekonomi. Oh, ekonomi. Oh, ekonomi itu masuk kalau lorong tu belok ke suwok. Ali yang ujuang. Lurui. Lurui, belok suwo. Ali yang ujuang. Kalau ndak bareng saya awak kan alam. Ndak ada. Yuk. Yuk deh. Silakan. Alah pasal makanan atau lu? Pasan selah biar wae mbak iya. Terima kasih. Kebetulan om masih kanyang. Sepertinya awak pernah lepas itulah, kalau tidak salah di pantai. Ah, masa iyo? Awak sebelum pertama kalau sebut situ? Waktu itu, kalau tidak salah kalian sedang menciptakan lagu. Dewi masih ingat sama lagu karang kalian tuh. Dan bila nanti waktuku telah pupus denganmu. Loh, kok bisa tahu begitu? Itu kan lagu ciptaan Benawa. Tadi kan awak lah sabuk kalau awak pernah nampak situ. Oh iya, kenalan. Nama awak Dewi. Indra. Kok tiba-tiba perasaannya jendak lama ya? Kaduo vokalis band ala Dewi kenal. Suatu saat, ini pasti batangka. Hanya Dewi yang tahu sia yang lebih dulu menciptakan lagu itu. Ya, hijo.
Masuk tuh baca salneko apa salah? Yo yo nah. Assalamualaikum. Nah, kan rancak tuh. Duduk lo dulu. Ah, ada apa kok teman-teman yang kemari? Iko masa. Kami kamu ngajak bensin san manggung, bisa enggak? Bila tuh acaranya? Bisa siang. Basan, bisa. Yo lumayan lah, tonton ada produser yang tertarik yo lagu-lagunya Napoleon kan? Bisu ya? Bisu. Mungkin kami ini bisa manggung sama band kalian dong. Masalahnya kami bisa ada rekaman. Wis. Aduh kemajuan mah. Salut tuan anak Napoleon, mantap. Biasa sih. Untuk promo di radio. Oke lah San, kalau nggak bisa nggak baru. Promo di radio karena semuanya tuh yang manggung. Ya lah San, kita balik aja dulu. Soalnya tuh kamu undang band-band yang lain lah. Tuh, baru tiba telah pulang dulu ya. Lain kali gitu kamar dia San. Soalnya kita minta tolong sama Sri San mah. Buat konsep lagu untuk band kita. Yalah. Sukses lah buat band kalian. Assalamualaikum. Oh yo yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu yo tuh. Bersama kita berlari. Termangu di sini menatap wajahmu di pelupuk. Sang malam menggugah hasrat. Iksan? Dewi? Dan kini ku rasakan sebentuk cinta darimu. Nggak ya, Sani Siko? Kau sengaja menunggu Dewi di Siko. Kan kau yakin Dewi pasti lo di jalan kau. Emangnya Iksan ada peralu ya sama Dewi? Dado awak cuman pengen maja Dewi. Maja kamar. Siang kok ben awak ada rekaman. Awak pengen Dewi mengenal awak. Tapi Dewi pengen kenal sama personil ben awak. Dan sekalian pengen majak Dewi makan, mau kan? Oke lah kalau begitu. Ya udah, San cetek sih nomor HP Dewi yo, beko siang, telepon Dewi deh. Jolowi. Dado, oh cuma mengicil lagu tu rancak. Oh iyo, Dewi je suka lo mah sama lagu itu. Ya, namo je benar orang kaya San. Atau dalam waktu tak teko, we kau mampu rekaman video klip mah. Oh gitu. Telepon je Dewi beko siang yo. Yo, telefonnya Dewi. Kok batu apa yang dikejar si Dewi tadi? Bisa gawat. Masa ada band lain menciptakan lagunan sama band awak? Yang lain harus tahu.
Tak bisa, Hasan. Bagaimanapun, nado pendain yang bisa mengakui lagu ku, lagunya lo. Ku lagu gitu lo. Karyawa. Yo, Ma. Gua setuju sama pendapatan, Ma. Ba, kalau Ma cari itu, lama sih yang mengambil hasil karya cipta, Ma. Tenang. Kalian tenang dulu. Jadi masih tegak tua, nak. Kini coba kita pikir. Ba, aku ada anak band yang menciptakan lagu. Sama lagu itu. Itu emang kebetulan? Atau emang ada yang membocorkan lagu itu? Apa mungkin? Ada pengkhianat di antara band kita? Bisa jadi. Tapi, aku rasa tak mungkin. Kita sih nak tahu dok si Aben itu. Pokoknya wak harus cari tahu si Aben begini. Ku nak lama cari tu dok. Menciduk lagu orang ya dok. Bila kalau luak aja pak bertinju. Alah tenang. Kini kita telepon dok persoalan itu. Dan jale. Biar lancar kini kita pergi ke studio. Awak yakin? Dan Andre pasti akan menunggu di sana. Tuh atuh mulai. Berangkat kita lain. Capek lah. Makawana. Dan bila nanti waktuku telah pupus denganmu, termangungku di sini menatap wajahmu di pelupuk sang malam menggugah hasratku seperti bunga yang selalu mengharapkan setetes embun mengitarinya. Dan kini ku rasakan sebentuk cinta yang sekolah malam kan ada berbentuk cinta-cinta. Dewi Nio nak jadi kamera. Dewi nak Nio lah dah. Dewi, kalau nak pandai namanya breaking untuk kamera tu. Lagian kan banyak model yang lebih rancak daripada Dewi. Wih, menurut Indra, wanita yang paling rancak hanyalah Dewi. Tidak ada yang lain. Hahaha, mangga weh Eko. Lama je main cokot tangan awak. Baru kenal baru, gak berani-berani je main cokot tangan. Dewi harus bisa cari akal. Indra, siang kau ada janji sama orang. Kalau Dewi tinggal, Indra ada keberatan dong kan? Emang Dewi nyok kamu, biar Indra antar yo. Gak usah Indra, Dewi nak nyok merepotkan Indra doh. Gak apa Dewi, Indra maksud repot kamu Dewi doh. Kau nak beko, kalau Dewi lah pulang terjapu yo. Biar Indra antar sampai ke rumah Dewi. Indra, nama Sobana, ya udah. Beko, Dewi telepon si Indra yo. Baru Indra jemput Dewi, oke? Oke, Hani. Dewi bayu ya. Dadah Indra. Hati-hati, Dewi. Iya, Indra. Lama-lama, bisa jatuh cinta dua sama si Dewi kok. Termangungku di sini, menatap wajah.
jamur pun. Acak lah pis dulu rekamannya. Udah bentuk studio wak latihan sehari-hari tu. Namo studio internasional tio acak dah. Halo, Dimah ha? Tiga ada di muka studio ko ha? Oh, lapo di muka studio ko? Iyo kawan. Oh yaudah, wak situ yo. Sedang dekor kalau wi. Oh. Kita lihat ini, kita lihat lah wi. Boleh ya? Oh. Temanku di sini menatap wajahmu di pelupuk semalam menggugah hasratku seperti bunga. Yang selalu mengharapkan setetes embun mengitarinya. Dan kini ku rasakan sebentuk cinta darimu yang selalu ku harapkan. Hai Kece Dewi, ada band lain yang punya lagu yang sama sama lagu yang open tadi. Kalau boleh tahu, band apa ya, Wi? Bandnya... apa ya? Waalaikumsalam. Di mana terakhir nih? Dewi lagi di studio rekaman, Ra. Gak jauh doa dari kafe itu. Ya udah, Dewi ke situ dulu yo. Waalaikumsalam. San, Dewi tinggal yo. Dewi ala di Japuy. Makasih yo, telah majak Dewi ke studio rekaman. Emangnya yang masalah takut siapa, Wi? Cowok Dewi ya? Temanku di sini menatap wajahmu di pelupuk sang malam menggugah hasratku. Janganlah patah semangat hanya karena cinta, San. Yang penting karir, San. Kalian baru mulai berkarir baru. Dan di era-era cinta, karir kalian hancur. Serius kan Dewi nak minum? Oh iya Wi, Dewi mangga di studio rekaman tuh. Dewi rekaman juga. Oh indah, itu kawan Dewi indah, mau senang rekaman di studio. Kawan atau pacar? Kalau kawan emang iya pak? Terus kalau pacar emang iya pak? Gak apa-apa Dewi, Dera cuma nanya aja nya. Oh iya Wi, kawan-kawan Dewi itu nak band juga ya? Ini mereka lagu ciptanya seorang ya? Iya, lagunya rancak pulau. Nyadar nganda. Tadi Dewi sempat mereka lagunya. Tunggu sebentar yo. Oh ide lu yo.
Gawat. Rupanya ada band lain punya lagu nan Samo di band kami. Kok bisa Samo lagunya? Kalau situasinya Modeko, harus capek nyuruh Ama membuat album dan rekaman. Kalau enggak, bisa kacau saudaranya. Indra pasti sedang berpikir bahwa lagunya Samo di band besar. Tapi Dewi yakin, Dewi sama yang pertama kali yang membuat lagu itu. Deandra, lagu milik band kawan Dewi itu liriknya Samo ya, sama lagu milik band Indra? Enggak. Tidak sama lagunya dong. Ya udah, wantan Dewi pulang yuk. Sorry Yoi, air tinta tadi mogok. Kok terang bengke wabin jaman? Iya, tidak bahan dong. Itu kan kawan kuliah Dewi ya. Emangnya ayah kiranya siap? Ayah tidak peduli. Dan Dewi harus tahu alah ada orang yang sedang menunggu Dewi. Makasih ayah. Ayah adalah punya pilihan untuk pendamping hidup Dewi. Yang hidupnya lebih mampan, lebih jaleh, tidak sama dengan pejamatan Dewi tadi. Urak-urakan dan jaleh asal-usulnya. Maksud ayah, Dewi nyari jodohan ya? Iyo, emang itu mau kasih ayah? Asal ayah tahu, Dewi itu paling gak suka di jodoh-jodohan ya. Dewi! Kalau kamu kadang-kadang jago lalu, kamu tidak. Ada yang
Thank you.
onde lama nyele sampai jo negari surang. Hah? Harley Den? Kok pasti si pindah punya kerajo kok? Emang kebiasaan yang ngece-ngece? Mbak rasanya berpetualang jadi musisi di negari orang? Sanang banget rasu ma. Fans kami banyak, tapi di kampung kau lah heran. Contohnya tadi di bandara, alah seterkenal kau di negari orang, tapi di negari surang. Si Alajo nak yang kenal sama kita. Beko kalian pasti lebih terkenal di siku mah daripada ben kampungan tu. Paksun lama siapa ben kampungan tu? Oh, kalian yang tahu lah yo. Coba kalian dengar nyanyinya. Yang pasti, kalian tu lebih unggul daripada ben kampungan tu. Sama lagunya dah. Ini pasti band kawan Dewi. Indah dan sangku. Nyatanya band itu sanggup dan serius memproduksi. Aden harus bantu si band mencari tahu di mabes camp band itu. Dan Dewi pasti tahu. Indra! Come on, Indra! Indra! Sulit mana untuk keluar dari rumah. Tidak mau dulu dolesan. Emang
Emangnya ada apa, Wi? Apa yang terjadi dengan rumah Dewi? Tapi Wi. Dewi enggak nih doh. Beko di sana kan barang-barang lo udah ya Dewi. Apalagi Beko yang kena barang itu bukan yang di sana aja. Tapi Dewi ikut lo kena barang san. Selama kawan dia orang agari. Awak pulang kena awak teragak sama Dewi. Awak nak tegam dengan Dewi itu. Emang Dewi teragak sama awak? Iya. Dewi teragak lo sama Indra. Tapi Indra, sadonya lo terlambat. Dewi... Iya, Wi. Awak tak tahu, Wi. Dewi dah punya cowok, kan? Yang tadi itu cowok Dewi, kan? Itu nak cowok Dewi, kan, Dra? Itu kawan Dewi. Inyo sama kok sama anak-anak Ben kayak Indra. Setetes embun
dan kini ku rasakan. Dewi, bakal bajawa ke kafeku. Padahal kau ingin mengenang masalah kita, Wi. Tapi bukan di kafeku, Wi. San, Dewi nadinya mengenang masa lalu itu dosa. Apalagi masa lalu itu terlalu pahit untuk dikenang. Bukan Mas Indra nak margui Dewi, Wi. Maaf Indra, Wi. Indra, tadi yang perlu dijalehan, Lido. Tapi Indra cinta ke Dewi. Indra sayang ke Dewi. Dan kini ku rasakan sebentuk cinta darimu yang sungguh ku harapkan. Aduh. Tetap lah.
gak bisa mencintai Indra doh. Sadonya lah talambe Indra. Dewi! Tawaran hebat orang. Mantap mana tuh mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya San pulang juga. Aduh, kabar untuk Irsa mas San. Udah apa dah? Iko mas San. Kita rapi job manggung di London. Orang-orang tuh suka mana aja lagu-lagu kalian. Itu kesempatan emas mana kok San. Bagi pulo yang mengundang IO London itu lah. London. San. Kok ada apa, San? Ada masalah pojok lah itu sih. Mata uak. San, ada apa San? Kok tiba-tiba berubah merdeka? Apa masalahnya? Ceritalah ke kami. Ada apa, Bin? San, kita kan bakalah lama. Jadi tidak mungkin kini ku irisan ada masalah apa-apa. Ceritalah ke kami. Mungkin kami bisa bantu masalah irisan. Alah, tanang tuh. Tidak ada gunanya kita ribu dalam keadaan isan yang tegak kok. Kini kok, buat tunggu di luar selah.
San, jangan kecewakan kami. Cuma deklaro masalah yang Risan hadapi kini ko. Siapa ni Dewi? Kau jalan sama Dewi, San. Sua. Kami akan menikah. Oh iya, Risan, ada apa ya ke rumah Dewi? Nggak, aku kebetulan saja lewat risiko Dewi. Kalau begitu, aku permisi dulu ya Dewi. Yaudah. Dibalik panggil yang buat ni. Ah, kacau, kacau, kacau serunya.
ada apa aja sih satu lagi? Kalian tadi mau aku dia sebagai manajer kalian? Kalau sampai ikut bakal terondor. Ya, tenanglah dulu dah. Lebih baik ya, kini kita berdua saja. Supaya si Irsan amu berangkat juga gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf. Kayaknya udah bisa. Bisa lah kayak tigaan. Dan bila nanti waktuku telah pupus denganmu. Thank you.
Indra. Dewi tidak bisa mencintai Indra, dong. Sadonya lah talambe, Indra. Dewi! Dan kini ku rasakan sebentuk cinta darimu yang sungguh ku harapkan. Kau tambahkan di hatiku, melukiskan rasa indah cinta. Dan bilang termangungku di sini menatap wajahmu di pelupuk sang malam menggugah hasratku seperti bunga yang selalu mengharapkan setetes mengitarinya. Dan kini ku rasakan sebentuk cinta darimu yang sungguh ku harapkan. Kau tambahkan di hatiku, melukiskan rasa suatu keharusan. Namun, menerima bukan suatu tujuan. Palung hati. Wassalam. Maju!
30 menit sudah berlalu. Saya hidup kawan dan sekitar gue yang bertugas. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menatap wajahmu di pelupuk semalam, menggugah hasratku. Seperti bulan yang selalu mengharapkan setetes embun mengitarinya. Dan kini ku rasakan sebuah kecil.